Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman pemirsa YouTuber di seluruh Indonesia. Malam ini kita akan menyaksikan proses pengecatan plafon gicum yang dilakukan oleh Pak Didik yang sebelumnya telah melakukan pengamplasan. Ya. Ini diamplas dulu, habis diamplas bersih, baru kita mulai megang gasnya. Ini caranya pengecatan kita pakai kuas satu arah saja, karena ini nanti kalau dua kali baru disilang lagi. Kenapa menggunakan satu arah nih Pak? Iya. Satu arah atau dua arah nih namanya? Ya. Satu arah apa dua arah? Satu arah dulu, nanti kalau sudah kering baru diulangi lagi, berlawanan lagi. Oh, berlawanan. Ya, supaya biar rata. Kira-kira satu plafon gipsum ini menggunakan berapa kilo ini cat Pak? Kalau kita ngecat pakai Mowilek ini, 3 kali 4 12 per kan diulangi 2 kali berarti 1 kaleng. 1 kaleng ya? Iya. Kalau hasilnya? Hasilnya sudah sudah memadai, sudah cukup aja. 2 kaleng 2 kali pengecatan. 2 kali pengecatan ya? Iya. Berarti 1 kaleng itu pendapatan 25 per kan. Iya. Baik, untuk diketahui bersama teman-teman sekalian, ya, Pak Didi ini kesehariannya dipanggil dengan Mbah Peyot. Iya. Jadi kalah dengan nama aslinya, ya. Jadi panggil dengan Mbah Peyot. Iya, Mbah Peyot. Biasa sama orang-orang yang nyuruh kerjaan kita ngerjain itu panggilannya Mbah Peyot. Berarti ada sejarahnya Mbah Peyot, kenapa dipanggil Mbah Peyot nih? Iya, karena ya orangnya agak lihat-lihat ini pacarnya. Jangan, tapi masih gagah ya kan? Kesehatan masih prima. Ya, Alhamdulillah. Yang penting sehat dulu. Yang penting sehat. Itu yang kunci utamanya. Itu kunci utama ya, kerjanya ya, sabar. Kadang kala ya enggak bayaran, bawa lari orang, sabar terus. Yang penting ikhlas. Ikhlas saja. Pak Sapri ini yang melihat ini. Ya. Ini Sapri tuh. Iya. Bulan malam. Iya, masuk. Oh, dia ada tempatnya. Oh, tempatnya dibilangnya aku tadi bisa bilang sama Pak Haji itu, Pak Haji besok beli roll. Thank you.
sekarang proses apa nih Pak De? Ya. Proses pengamplasan ya. Ini sekarang proses pengamplasan mau diawali dengan pengecatan. Supaya apa nih Pak De diamplas ini Pak De? Supaya untuk menghilangkan yang panggilannya yang kurang bagus, supaya dia halus. Biar lebih jos Pak De ya? Iya. Jadi kita nanti kalau pengecatan supaya biar kalau amplas ini nomor berapa nih? Direkomendasikan buat dinding ini, Pak De? Kalau amplas yang dipakai untuk dinding amplas nomor 100. Nomor 100 itu supaya apa nih? Halus, lebih halus ya? Iya, ini apa? Halus. Inilah proses pengamplasan sebelum dilakukan pengecatan dinding. Iya. Supaya hasilnya lebih maksimal. Sudah informasi cat yang digunakan juga warna putih, putih prima. Sampai sekarang belum bilang itu harus dikeset. Tapi